السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. <سكتشف> Ayo kita lanjutkan kajian tafsir at-tadabbur wal bayan. Kali ini adalah ayat 71 ya, Pak. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 71 72. Qul anad'u min لله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم قل أتقن أن أدعو Apakah kami akan menyeru min dunillah selain Allah? Mala yanfa'una sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada kami wala dan tidak memberikan madarat wa nuraddu ala aqabina dan kami dimundurkan ala aqabina di atas tumit-tumit kami. Jadi berjalan berjalan ke belakang kan mundur ya. Dikembalikan ke belakang nanti. Berarti mundur. Idhadan Allah ketika Allah sudah memberi hidayah pada kami. Seolah-olah kalladhi istahwat husyayatin. Seperti orang yang diperdayakan oleh setan haira fil ardi di pesawangan di istahwat husyayatin seperti orang yang diperdaya oleh setan fil ardi di pesawangan haira nalahu hairan itu bahasa Indonesia heran ya ini diambil dari bahasa Arab hairan hairan itu bingung heran terheran-heran hairana lahu dalam kebingungan baginya. Nah, hairana dalam keadaan kebingungan. Lahu ashabun. Dia mempunyai teman-teman. Yad'unahu yang menyeru kepadanya. Ilal huda menyeru untuk mendapatkan petunjuk. Apa isi seruannya? Iktina. Datanglah kamu kepada kami. Ul. Katakanlah. Inna huwal huda huda sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang hakiki. Wa umirna dan kami disuruh linus lima untuk menyerahkan diri berpasrah ya pasrah li robbil alamin kepada robbul alamin Tuhan semesta alam. Wa an api musalah dan bahwa tegakkanlah oleh musalat wat dan bertakwalah kepadanya wahualazi dialah yang ilaihi kepadanya tuh syarun kalian dikumpulkan ini bahasa wahyu ya jadi agak perlu kajian Jadi ke kanan ke kiri ke kanan kiri inilah wahyu jadi kalau menurut akal kita rada kurang pas Kesana, ke sini ke sana kalau Imam Tabari berkata Imam Tabari Imam Tobari ini adalah tafsir Tobari, tafsir yang diduga kuat merupakan tafsir pertama yang sampai kepada kita. Ya, ringkasan dari Mahad, apa tafsir Tobari ini disebut dengan Ibnu Kathir. Ya, tafsir Ibnu Kathir itu ringkasan dari tafsir Tobari. Tafsir Tobari ini hampir punah jadi nggak tahu tahun kapan itu ditemukan transkripnya pada satu orang, hanya satu orang. Ya beruntung masih ada. Nah dari situlah kemudian dipublikasikan, dicetak ulang. Kurang lebih ada 20 jilidan gitu. 20 Kalau ini lebih besar, ini 40. Jadi ini lebih besar daripada Tobari. Hadza minallah. Ini adalah peringatan dari Allah Ta'ala zikruhu nabiyahu ala hujjatihi ala musyriki kaumihi min abadatil awsan. Atas hujah nabi kepada orang-orang musyrik kaumnya, yaitu penyembah-penyembah berhala. Jadi ayat ini ditujukan ya kepada penyembah-penyembah berhala. Ya, sebagai ungkapan dari Allah untuk meneguhkan hati Rasulullah. Anak kadang-kadang, ya, Rasulullah dihadapkan suatu keadaan: semua orang tidak mendukung beliau. Jadi, kalau bukan peneguhan dari Allah, pasti sudah mundur. Itu semua teman lari. Kadang-kadang gitu. di satu titik, ya, memang ini tidak terjadi pada rasul saja, pada pemimpin juga begitu. Seperti kita juga begitu, ada saatnya kita harus berpikir sendiri, nggak bisa melibatkan orang lain. Keputusan semua ada di tangan kita, ada saatnya begitu. Ya, kita harus mengambil tindakan cepat. Nah, begitu juga Rasul. Ada saatnya beliau tidak bisa ngajak eh, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Tapi kalau Rasulullah kan dapat bimbingan Allah ya, Qul ya Muhammad liha ula al adili nabi robim ausana wal aundat wal amirin lakabit tibai dinihim wa ibadatil asnam ma'ahum anad'u min dunillah hajaran al -khasyaban. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang menyimpang ya, Menyimpang, menyembah kepada berhala, patung-patung Dan yang menyuruh kamu untuk mengikuti agama mereka Dan ikut menyembah patung, Katakan apa bunyi perkataannya? Apakah kalian menyeru? Ya, anadu kalian menyeru selain Allah. Apa kalian mengajak kami, mengajak saya untuk menyembah kepada selain Allah? Mala yan fauna wala yuduruna. Kurang keras. Karena tidak memberi manfaat apa-apa, yaitu batu, ya, dan patung-patung Nah, begitu juga kepada kepada pohon-pohon. Animisme, dinamisme, ya nah, dikenal itu. Apa begitu? Nah, animisme dan dinamisme ini belakangan kan itu musyrik. Ada penghalusan makna. Ya, sekarang dimanai dengan kearifan lokal. Sekarang namanya dan sama dengan ini, ada perubahan. Orang Indonesia ini, anu, kreativitasnya tinggi, kurang gizi, nah itu kan jelek, tuh gizi buruk diganti dengan stunting. Gitu. Stunting jadi orang jadi mumet, apa kan gizi buruk? Maksudnya, kalau dulu gizi buruk banyak, dianu. puter-puter gitu ya kan? Nah, seperti... Pelacur, Nah, itu sekarang namanya pekerja. Ya walaupun belakangnya belakangnya apa gitu, tapi kan tetap namanya pekerja. Dianggapnya kerja itu. Nah kita kembali ke sini. Tapi ada yang, aduh ya, saya mengamati apa apa guber, gubernur, eh, bupati Cianjur, apa Purwakarta yang perempuan tuh. Ya? kata ya. Jadi yang dulu-dulu disuruh anu membangkitkan kearifan lokal dulu tuh yang sebelum ini. Suaminya itu istrinya nggak boleh ada lagi. Wah hebat. Sekarang mau bercerai. Ya, ini masalah akidah suami istri bisa berbeda. Tapi terbalik ini yang yang sedikit surprise itu biasanya suaminya yang berubah tapi ini istrinya istrinya yang benar dia pakai jilbab rapi alhamdulillah ya semoga Allah memudahkan beliau karena di sana kan membangun itu dulu saya dengar itu ada Dewi Kwan Im belum pernah sih nengok ke sana ada telaga yang dibuat oleh gubernur dulu itu Dewi Kwan Im di tengah-tengah jadi supaya turis-turis pada ini datanglah singkatnya Nah itu sekarang mulai di satu-satu mulai di, ya, dihilangkan. Nah jadi katanya tergantung pemimpin bagaimanapun makanya Islam itu sangat memperhatikan orang bukan aturan. Dulu pernah ada Imaduddin Abdurrahim bertanya, mana yang lebih penting undang-undang apa orang? Orang katanya. Bukan undang-undang. Nah, kan orang kan memperjuangkan ini. Undang-undang supaya sesuai dengan syariat. Kalau yang bawa nggak bisa, tetap aja. Bagaimana yang bawa? Jadi kalau orang baik, betapapun disodorin aturan yang tidak baik, dia bisa ngeles, ya kan? Seperti undang-undang nih, kan harus ada keadilan yang merata terhadap rumah ibadah, ya kan? Tapi alhamdulillah pemimpinnya bagus, ya bisa ngeles lah. Jadi yang penting pemimpin saudara. Maka itu Islam dalam Quran katanya paling tidak menyodorkan 17 ayat tentang kepemimpinan. Jadi kalau Homer itu tiga ayat katanya. Sebenarnya satu ayat saya sudah cukup. Yang melarang Homer itu tiga ayat, zina itu lima ayat. Tapi mengangkat pemimpin Islam setidaknya ada 17 atau 19 ayat. Ya. Jadi kalau kita mengangkat mereka, fahuwa minhum, maka kita termasuk mereka. Itu kan bahaya. Kita kembali ke sini. Wa ladzi dar'u wal hayat wal maut. Dan kalian ya mengajak ibadah meninggalkan wanadau kami meninggalkan ibadah zat yang di tangannya madarat dan manfaat hidup dan mati ingkun tum takilun jika kalian menggunakan akal masa kita disuruh menyembah sesuatu yang kita ciptakan sendiri jadi kebanyakan musibah yang menimpa manusia itu dia sendiri yang menciptakan wala shaqqa an nakum ta'lamuna ta an khidmata wa darahu aneh sekali kalau kalian berkhidmat ya berkhidmat melayani sesuatu yang tidak bisa adam tidak ada manfaatnya dan tidak ada yang patut ditakuti kalau kita menuhankan Allah kan Allah memberi pada kita kesehatan kenikmatan tapi kalau patung ini nggak bisa, malah kita yang membagi waktu buat dia dibersihin. Ya, malam satu suro di keramasin apa-apa gitu. Kan kita berbagi waktu pada dia. Wa nuraddu ala dan kita dibuat mundur. Karena dalam satu pernyataan Allah menyatakan Wama bila fakkan ma kharra minas sama. Barang siapa yang musyrik pada Allah, maka seakan-akan dia meluncur dari tempat tinggi. Maksudnya begini, kalau nomor satu itu Allah, nomor dua kita. Nih, jadi antara kita dengan Allah ini tidak boleh ada perantara. Allah menempatkan kita ini setelah Allah itu. Lalu kita menempatkan sesuatu antara kita dengan Allah. Berarti kan kita mundur. Ya kan? Nah, itu maksudnya. Logikanya begitu. Jadi menurut ajaran Islam, saudara, yang memang belum bisa diterima oleh umat Islam sekalipun. Pokoknya tidak ada boleh benda, tidak ada benda apapun yang boleh perantara, menjadi perantara antara Allah dan kita. Enggak boleh. Benda apapun. Ya, lah kalau manusia boleh tapi bukan untuk disembah dimintain tolong jadi kita tidak boleh manggil benda yang mati tidak boleh sekalipun manusia contohnya bapak kita kiai besar nah, setelah mati nggak boleh kita panggil panggil untuk dimintain tolong ya tapi kalau kita memberi doa boleh bukan minta doa kita memberi doa jadi dengan ziarah Semoga diampuni dosa-dosanya. Bukan kita minta supaya menolong kita. Nah ini yang disebut dengan musyrik. Apapun. Jadi apa detektornya dua. Akal sehat dan wahyu. Khalfana. Nah, artinya wa nuraddu ila adbarina fanarji'u khalfana kami dikembalikan ke belakang. Artinya mundur, dibuat mundur. Lamnat farbiha jatina. Artinya kami gagal. Jadi orang Arab kalau mengisirkan gagal itu mundur. Jadi kalau ada kata-kata mundur, dikembalikan di atas tumit-tumit kami, ya itu artinya mundur, gagal. Raddun ala akibai, dikembalikan ke atas tumit-tumit kami, jadi mundur ya, mundur. fi ma madaf bi ma aghna an idadati fi hadzal maudi wa inna ma yuradu bi fi hadzal maudi wa nuraddu min al-islam ila kufur apa yang dimaksud dengan mundur yaitu murtad murtad menjadi islam menjadi orang yang maju nah, setelah maju dia kembali lagi ke semula berarti mundur Bada idhadana Allah karena Islam ini agama yang sempurna dibuat sempurna nggak mau ya kan maunya yang cacat ya berarti mundur itu lalu kami setuju fayakunu mislana ini seperti orang istatabau istata yang diikuti oleh setan kemudian dibuang ke satu tempat namanya pesawangan pesawangan itu adalah tempat yang nggak ada penghuninya ruangan bebas ya. Min ahli syirki bilai wa ashabi alladzina kanu ashabu fi halis ila islami. Kemudian fatta ba'asyayatin setan-setan yaitu maksudnya ahli-ahli syirik orang-orang musyrik mengikutinya. Wa ashabuhu teman-temannya yang benar itu menyeru dia, ayo pulang, pulang, pulang kembali ke jalan yang benar. Bukan? Ilal huda Iktina, datanglah kepada kami. Maksudnya teman-temannya itu menyayangkan. Menyayangkan tinggalkan dia. Seperti, ya itulah. Ada, nggak tahu bagaimana, ya. Bahkan, dulu saya beranggapan orang pinter tidak mungkin bisa murtad. Tapi di zaman modern ini ada. Ada gitu. Orang yang sudah sudah belajar, sudah nyantri, bisa murtad. Tapi anak-anaknya yang nggak nyantri malah nggak murus nanti. itu. Nah, ini aneh ini. Memang hidayah ini di tangan Allah ya. Kita nggak bisa. Kadang-kala -kadang karena pinter orang bisa begitu. Wajat unahu il huda alai Teman-temannya yang masih lempeng itu selalu menyeru dia. Ayo kita kembali ke jalan yang benar. Wasawab fi dan kebenaran yang mereka masih pegang teguh lahu mufariq wa zail, tetapi dia tetap pada pendiriannya. Mufarik memisahkan diri. Nah, ini, ya. Kita tidak mungkin menghilangkan perbedaan, saudara, karena kita memang lahirnya berbeda, mukanya beda, ya kan? Sukunya berbeda, latar belakangnya berbeda. Perbedaan ini tidak mungkin hilang dari dari kita. Kalau ayam memang berbeda, tapi dia pur sama gitu seragam dikasih pur semuanya mau tapi kita boleh jadi nggak mau di satu makanan beda beda kita boleh berbeda tapi tidak boleh pecah nah, ini yang susah sudah yang kemarin saya sampaikan sehingga gerak kita taat kepada Allah ini disebut dengan ibadah karena kita dibanduli dibebani tiga pertama syubhat remeng remeng kita nggak diberi oleh Allah kemampuan sekaligus untuk mengetahui yang halal dan yang haram yang benar dan yang batil kan bertahap harus ngaji ini kan berat ngaji ini nggak ada selesainya kan ngaji ini kan nggak ada tamatnya ya sudah di dideklarasikan oleh Allah apa, sudah didekritkan oleh Allah bahwa ngaji ini seumur hidup Gak ada tamatnya berarti. Tamatnya ya sudah kalau kita berhenti jadi manusia. Jadi gak ada tamatnya. Karena kita ini panjang, berarti anunya itu apa? Menunya itu harus beda-beda. Gak boleh itu-itu aja. Membosankan. Nah ini, satu subhat. Subhat itu remeng-remeng. Obatnya apa obat subhat? Ngaji. Ilmu maksudnya. Nah, dengan kita berilmu, kita tahu terang tuh karena ilmu nurun ilmu itu cahaya jadi kita tahu tadinya remeng-remeng ya kita nggak bisa membedakan mana yang benar mana enggak gitu. mana yang kotoran mana yang makanan kita nggak bisa bedain kalau remeng-remeng nah, begitu ada lampu terang maka kita tahu yang halal yang haram yang hak yang batil yang salah yang benar yang dosa yang pahala ilmu jawabannya. Yang kedua syahwat, pemberat kita ini bandulnya gitu. Jadi sama dengan orang mau jalan dibandulin gitu. Syahwat, syahwat itu obatnya adalah dengan sabar. Ya, kita ada syahwat ini bukan untuk dihilangkan, bukan disuruh dihilangkan, tapi disalurkan. Kita punya nafsu, nggak apa-apa, disalurkan tapi jangan sembarangan gitu ya kita ke, ada keinginan makan silahkan makan boleh tapi jangan makanan orang belum ada izin main ini aja apa itu namanya San, daruji apa dahar apa lima darmaji, darmaji ya. dahar lima ngaku hiji ya makannya lima tapi bilang satu nah ini nggak boleh haram <tuh> sebenarnya ada juga yang sering kita lakukan kita nggak sadar saudara ya sama saudara dan saya juga sama kadang-kadang main pede aja pesen makanan padahal kita belum tahu harganya kan harus ada transaksi dulu nih seharusnya paling tidak kita tahu itu kalau di sana udah dicantumkan harganya ya nggak masalah tapi kalau belum dicantumkan kita nanya nanya itu adalah sebuah kehormatan saudara jangan malu itu dikiranya keren. jangan-jangan begitu. Ini masalah halal haram. Contohnya nggak ada harganya. Pak, satu. Begitu udah selesai, main tembak dia. Berapa, Pak? kok biasanya segitu? Aduh, udah diminum. Kan gondok nih. Gondok-gondok harus dibayar. Kan berarti nggak ikhlas. Nah ini saudara. Ya, untuk betul-betul kita warak, kita tanya. Begitu juga ngojek jangan asal nangkot aja sana. harus padu harga dulu soal kita mau ngasih lebih banyak itu terserah nanti di sana jangan sampai loh biasanya saya segitu dibayar separo loh kok separo ya kan berdua nggak bisa kan jadi banyak urusan begini tentang ongkos Nah harus padu harga dulu tentang makanan nggak usah malu ya kita harus tahu sehingga kita hilang dari syahwat subhat dan syahwat syahwat ini tadi obatnya adalah sabar gimana supaya kita sabar sering latihan ya kan makanya suami istri pertama ada gejolak kelihatan ini watak aslinya kaget ya maka di awal-awal itu banyak orang kemudian nuntut cerai karena kaget gitu. Ya. Tapi lama-lama, oh biasa dia ngomongnya kasar begitu. Biasa. Oh, udah biasa. Apalagi anaknya banyak. Ya, penyebab orang terhalang dari perceraian itu anaknya banyak. Apa iya? Gitu. Itu menurut anu apa pengarang Fizile, Said Kutub. Menurut Said Kutub, banyak kasus perceraian itu karena anaknya sedikit. Kalau anaknya banyak, nah, tapi ada juga yang anaknya banyak cerai sih. Ya mungkin kasusnya sedikit ya kalau ini. Jadi menurut peringatan dari wakil wali kota Ustadz Sanuji, akhir-akhir ini angka perceraian meningkat gitu. Jadi dia minta secara khusus kepada dai-dai dai supaya supaya menekan angka ini dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik. Gitu angka percaya. Kalau menurut manhaj salafus salih, istri sebaiknya tidak bekerja. Karena istri bekerja itu sudah mengambil jatah laki-laki. Dulu saya dengar begitu sempat panas. Itu hak semua orang untuk bekerja. Tapi ya benar juga. Anak-anak siapa yang ngurusnya di rumah. Sehingga pembantulah yang lebih dominan. Makanya kiai-kiai dulu, Bang. Istrinya jarang, pasti di rumah aja. Sehingga anak-anak ini tidak ada pengawasnya gitu. Kan dia harus tarbiah, gitu. pendidikan anak kan. Berat itu. Jadi di rumah itu usahakan harus ada sekolah. Kepala sekolahnya istri kita. Bersama kita, ikut mendidik anak-anak. Dari sisi bahasanya, tata keramanya itu diajarkan mesti. Nah kita lanjutkan. Yang ketiga, saudara pemberat tadi itu. Pertama adalah syah, uh, subhat, syahwat, dan ketiga adalah tidak boleh cerai. Bersatu. Persatuan. Kita tidak bisa menghilangkan perbedaan. Kita harus menerima perbedaan. Tapi tidak boleh bercerai. Padahal perceraian itu terjadi karena perbedaan. Kan susah tuh kita nggak boleh menolak perbedaan karena itu naluri sudah dari sononya gitu ya kita juga dalam waktu yang sama tidak boleh bercerai padahal perceraian itu terjadi karena perbedaan kan susah tuh nah, makanya ini pemberat kita ini makanya kalau kita benar dengan pemberat-pemberat ini kita benar disebut dengan ibadah gerak kita disebut ibadah. Tapi matahari benar terbitnya tepat, tergelincirnya tepat, terbenamnya tepat. Ini tidak disebut ibadah oleh Allah, disebut tasbih atau disebut sujud. Kita disebut ibadat karena kita ada pemberatnya. Makanya itu bumi, langit dan gunung nggak mau. Wah, oh, bagaimana bisa taat yang diberatin? Nah, dia menolak surat 33 ayat 72 kami menawarkan amanat. Amanat itu pemberat. Dalam bahasa tafsir itu namanya taklif. Taklif itu kan pemberat. Kalau masih anak-anak belum ada pemberat. Ya, dia nggak sholat, nggak berdosa. Kalau kita sudah ada pemberat, namanya mukalaf. Mukalaf itu kan orang yang dibebanin. Kita ini namanya mukalaf. Nanti kalau kita uzur, na'udzubillah ya, sudah usia tertentu, saking tuanya, sudah nggak bisa membedakan lagi waktu, sudah nggak tahu waktu, sensitivitas sensor tubuhnya sudah berkurang. Ini dibebaskan dari taklif, udah pikun maksudnya. Ini eh, jam berapa ya? Udah sholat merasa belum sholat atau belum sholat katanya udah sholat. Ini sudah akalnya sudah anu hilang. Nah maka ini bebas taklif, bebas beban Nah, kita kembali sini. Qala Ibnu nah, kemudian wa aqimus shalah wa an aqimus shalah dan bahwa tegakkan oleh musalat wattaquhu dan bertakwalah pada kepadanya. Wa huwal ladzi ilaihi tusyarun. Dia adalah yang kepadanyalah kalian dikumpulkan. Artinya wa amara nabiy qamatis shalah Allah menyuruh kami untuk menegakkan salat wazali aduha bi allati 'alaina yaitu melaksanakan dengan batasan-batasannya. Ini bukan bunyinya itu bukan lakukan salat. Ya, perintah Allah ini bukan suruh kerjakan salat bukan, tapi tegakkan. Nah, kalau ngerjain salat itu asal kerjain, tapi kalau tegakkan ini ada usaha untuk perbaikan. Jadi bukan sembarang sholat. Ya, ini Allah menggunakan redaksi, tegakkanlah sholat. Bukan kerjakan sholat, bukan. Kalau mengerjakan sholat berarti asal sholat saja, kapan saja boleh. Tapi ini kan ditegakkan. Jadi tidak sembarang sholat, ada waktunya, ada tempatnya, ada syaratnya. Kita harus tahu. Ya, nggak boleh sembarang waktu kita melakukan sholat, zuhur belum waktunya, atau zuhur sesudah lewat waktunya kan nggak boleh. Ada waktu-waktunya, ada tempat-tempatnya, ada syarat-syaratnya. Gitu yang disebut dengan iqamatus salah. Dengan hututnya katanya, dengan batasan-batasannya. Artinya batasan itu rambu-rambunya ya. Wattaquhu dan bertakwalah kepada Yakulu watak robbal alamin artinya takwalah kamu kepada rob alam semesta Allah umirna an lahu artinya yang kepadanya lah kita disuruh pasrah fakhafuhu maka takutilah dia dan hindarilah kemurkaannya bi salah. bagaimana cara menghindari kemurkaannya dengan menjalankan salat jadi kita menjalankan salat dengan perintahnya ini ini menghindari kemurkaannya ya salah satu cara menghindari kemurkan Allah itu ada dengan menjalankan sholat. al mafrudatu alaikum yang diwajibkan kepadamu wal izian lau bittaat wal ikhlasil ibadah serta tunduk dengan ketaatan serta ikhlas. Bukan sekedar sholat saja kita harus ikhlas, ya jangan jangan apa dengan pundung sholat sih sholat tapi kita perangat perengut perangat perengut dengan dengan cerah jadi menghadapi perintah Allah itu dengan cerah, sumringah, semangat. Jangan males-malesan, kan? Wa <tuh> huwa <tuh> alladhi Dialah yang kepadanya kalian di, kalian dikumpulkan. Yakulu kulu alamin. Tuhanmu adalah Tuhan alam semesta. Wa huwa alladhi Kepadanya kalian akan dikumpulkan. Fatajat <tuh> tamiuna maka kalian kelak akan berkumpul di hari kiamat akan bersatu kita semua fayujaza kullu amili minkum amali, maka semua orang di antara kalian akan dibalas sesuai dengan amalnya wa nafsi ma kasabat dan akan dipenuhi semua perbuatanmu kalau Ibnu Katsir, Ibnu Katsir berkata, "Inna siyaqal ayat yak tadi anna hadzal ladzi istawat syaitan fil ardi hairan wa huwa mansubun al hal." Ai fi hali hiyaratihi wa dalali wa jali wajhul muhijjah wa lahu ashabun al muhijjah sairun. Artinya menurut Ibnu Katsir, orang yang diperdaya oleh setan itu seperti orang yang ada di satu tempat terbuka. Dia tidak tahu arah, Kemana saya belok kanan, belok kiri atau ke depan? Akhirnya mundur dia karena nggak tahu. Tuh akhirnya mundur bukannya maju. Karena maju kan belok kanan, belok kiri, apa lurus? Nah daripada nggak jelas saya mundur aja. Nah gitu ya. Yang kata ibnu Kasir, watakdirul kalam fayakba alaihim maka dia menolak wala yaltifu yaltafitu ilaih meskipun ada teman-temannya ayo ke kanan ke kanan atau lurus lurus dia nggak peduli karena seperti orang yang kehilangan arah disorientasi walaupun dipanggil panggil dia nggak dengar itu menurut Ibnu kafir walau sya Allah lahadahu wala ilat tarik andaikan Allah mau niscaya Allah akan menempatkan dia di jalan yang benar Nah, inilah ya, jadi pahala boleh didapat seseorang karena perbuatannya. Tapi siapa yang memberi inspirasi untuk berbuat? Nah, ini Allah, sehingga kesimpulannya, orang masuk surga itu karena Allah. Contohnya, kita sholat nih, kita dapat pahala karena sholat, kita dapat pahala karena ngaji. Tapi yang memberi inspirasi Anda sholat itu siapa? Yang memberi inspirasi tergerak hati kita untuk ngaji itu siapa? Nah ini Allah. Jadi kesimpulannya, kita masuk surga karena Allah. Itu tuh. Ya. Kalau Allah mau, niscaya orang tidak akan murtad. Sehingga satu saat Rasulullah pernah bersabda, Allah masa qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Para sahabat heran mendengar nabi bersabda seperti ini. Ya Rasulullah, kalau yang berdoa begitu kami ya pantaslah. Tapi ini yang berdoa engkau. Ada apa ya Allah? Eh, ada apa ya Rasulullah? Engkau berdoa seperti ini. Lalu Rasulullah melanjutkan al-qalbu baina usbu air rahman. Yang namanya kalbu, hati itu ada di dua di antara dua jarinya Allah. Allah bisa membolak balikan kapan saja Allah mau. Jadi artinya, jadi orang benar atau orang pejahat, itu terserah Allah. Bisa dalam waktu yang sebentar, nanti di hari kiamat, mendekat hari kiamat, perubahan, perubahan pada manusia cepat sekali. Ada orang yang paginya muslim, sorenya murtad atau sebalik ya pagi paginya dia masih murtad menyerang Islam tapi sorenya dia Muslim nanti mendekati hari kiamat itu pendirian orang tuh ya kurang kurang bisa di kurang teguh lah gitu akan terjadi plan sikap plan itu akan terjadi lebih banyak mendekati hari kiamat karena kebingungan kali ya Biasanya orang itu teguh pada pendirian tuh setelah dia tumak nina, katanya tenang. Tapi kalau dihadapkan pada godaan yang begitu hebat, ya contohnya kita di sini kan cenderung tenang, ya, tenangnya ini tenang dalam kebodohan, apa enggak Ya, wallahu alam. Kalau yang mobilitasnya tinggi, di, seperti daerah-daerah di bisnis, itu mau bisa, mau sholat itu berat sekali, dia harus cari masjid, tempat sholat. Sementara dia meninggalkan kendaraannya deg-degan juga. Ini. Hilang nggak ini? Jadi perjuangannya sangat luar biasa. Di kota, kalau kita kan alhamdulillah tenang. ya Terutama mudah-mudahan tetap Allah memberikan keberkahan ya. Terutama ada masjid ini. Nggak semua masjid bisa diisi. Ada masjid yang diisi bukan oleh penduduk sekitar. Sebenarnya saudara, kita mau apa ya? Mau sadar atau enggak, percaya atau tidak percaya, masjid yang ramai itu sekarang satu oleh santri yang kuat imannya itu masjidnya pasti ramai. Yang kedua orang yang bermanhat salaf, orang yang bermanhat salaf ini yang ramai mengunjungi masjid itu sebuah kenyataan fakta tidak bisa dibantah. Nah, maka satu-satunya yang yang dikritik oleh mereka itu akhlak sebenarnya. Makanya kita kalau bermanat salaf, tolong akhlaknya dirubah. Itu saja kekurangan kita itu akhlak. Jadi antara lain suka membidahkan orang, itu kan akhlak dari sisi akhlak. Sebenarnya bukan membidahkan saja, menyalahkan. Sekarang Anda nggak usah menggunakan kata bid'ah, salah saja. Bukan dalam masalah agama, coba orang langsung kamu salah, pasti marah dia. Tapi kalau kita bijak, jangan begitu, ya, jangan bilang salah, tuh. kurang benar. Di Indonesia ini kan nanuh, dip diplomatis gitu kan, jadi jangan tokmol begitu, kurang benar, ya. Jadi kalau bodoh, kurang pinter, jangan ngomong bodoh, marah. <laughs> Murid saya juga bodoh, marah. Tapi kadang-kadang saya untuk mencerdaskan murid saya itu yang akhlaknya sudah baik, saya sengaja ejek supaya dia ada di titik terbawah. Itu. Bagaimana dia sikapnya? Marah enggak? Kamu memang dasar bodoh. Ustaz jangan begitu, Ustaz. Kenapa saya nggak ngomong, enggak boleh ngomong bodoh? Itu tidak berakhlak. Oh iya benar juga. Bagus berarti. Jadi dia udah kalau udah dibanting terus nanti begitu keluar dia menjadi standar. Gitu. Kalau kita sering mendapat kritik nanti kita udah terbiasa gitu. Tapi kalau kita jarang mendengar tuh panas nanti kuping. Ya. Jadi nggak semua orang merespon baik pada kita. Kita harus maklum karena memang Allah menciptakan kita berbeda. Perbedaan itu terjadi pada akal, jadi kalau kita tidak menginginkan orang beda dengan kita, hilangkan akalnya. Kan tidak mungkin. Ya jadi wajarlah, kita sama anak, kalau kita suruh dia jawab, eh pinter kamu, begitu. Tapi yang terjadi kan kita marah, ngeyel, -nge begitu -nge -nge. kan. Sebenarnya begitu Pak, sebab kalau dia bisa jawab berarti pinter. Dan kita harus tahu bahwa hidup itu tidak selalu ditemani oleh kita. Satu saat dia akan sendiri. Dia akan menjadi kita kan nanti kan? Dia menjadi orang tua. Jadi kita bantu dia cerdas. Jangan selalu apa ya istilahnya? mau didikte orang terus gitu. Benar dia kalau kalau dia jawabnya benar ya kita harus terima, kita salah. Jadi jangan kita membungkam seseorang gitu. Biarkan dia punya mulut untuk menjawabnya. Nah, kita lanjutkan. Inna -huda. katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang hakiki kama qala sebagaimana Allah mengatakan barang siapa yang Allah berhidayah maka tidak ada baginya yang bisa menyesatkan jadi maksud saya sebagai muslim ini kita harus berpandangan secara adil ya, siapapun namanya kita teliti kalau benar kita ikuti, kalau salah jangan. Jadi jangan di labelin gitu. Wah ini mazhabnya begini. Kan sekarang ini ada gerakan-gerakan yang berniat untuk memecah umat Islam. Karena kalau umat Islam bersatu, menurut mereka ini musibah buat dia, buat dia bukan musibah buat kita. Kita kan malah mendapat berkah dengan bersatu, itu kan? Karena Allah mengajarkan kita bersatu. Tapi ada orang tertentu, golongan tertentu yang tidak ingin kita e, bersatu. Sehingga mereka labeli nyaman. Makanya di sini semua ini apa ada tujuh tema yang perlu diketahui oleh orang yang sudah dewasa kayak kita. Dulunya gak nyantri. Satu bahasa Arab. Nah, saudara kan gak mau ada di sini ada. Malam Jumat. Muridnya cuma satu. Dia nggak apa-apa. Malaikat Jibril yang muridnya satu. Ya. Hari Senin. Sejarah Nabi. Sejarah Nabi. Sudah diatur itu. Hari Selasa, apa tuh? Bukan hari Selasa, apa ya? Kok saya jadi lupa? Fikih bulugul maram. fikih, fikih tentang ibadat. Hari Rabu ini mestinya mau suatu sunnah, mau suatu hadis, ensiklopedia hadis semestinya. Tapi karena hari Sabtu itu tafsir mau selesai, tafsir hari Sabtu yang ditulis oleh Syeikh Utsaimin itu tidak selesai karena beliau wafat. Hanya sampai surat 6 ayat 35. Beliau wafat. Jadi nggak selesai, makanya dilanjutkan dengan ini. Dan ini bukunya banyak. Nah ini nanti kalau ada kesempatan, itu udah selesai, mungkin dipindah hari Sabtu, mungkin hari Seninnya itu ensiklopedi hadis. Nah itu sudah disediakan. Semuanya ada kurang lebih 10 jilid tulisannya kecil-kecil itu berarti banyak kalau tulisannya kecil-kecil Kalau -kecil. ini kan tulisannya gede-gede, bukunya gede, ya banyak, sedang. Tapi kalau itu bukunya gede, tulisannya kecil-kecil. Jadi banyak. Seluruh masalah yang ada hadisnya. Itu hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, ensiklopedi akhlak. Nah kalau sudah ensiklopedi itu mengumpulkan pendapat banyak orang yang sahih itu yang dicari, yang rajih. Hari Jumat, ensiklopedi akidah. Hari Sabtu, tafsir dan fatwa. Itu kurang apa sudah, lengkap itu. Jadi kalau kita ngikuti saben hari, pada subuh, kayaknya potret Islam itu dari ujung kaki sampai ujung kepala itu semuanya kena Tangannya mana, kakinya mana, badannya mana, semua kena. Ibarat gambaran orang. Itulah yang dianjurkan oleh sebuah lembaga yang perlu diketahui oleh orang awam. Tujuh hal, termasuk bahasa Arab. Tapi bahasa Arab biasanya faktor usia ini. Ya. Buku kecilnya nggak tamat-tamat tuh bagaimana buku besar. Nah, itulah. Kalau saja Allah mau, niscaya orang ini tidak akan tersesat. Setelah muslim, tidak akan pernah murtad selamanya. Tapi Allah punya kehendak lain. Nah ya. inilah yang kurang beruntung. Ya. Bagusnya perjalanan hidup kita itu, dulunya kalau mau jahat atau baik, jahat dulu. Nah terus baik, lebih baik, lebih baik lagi, lebih baik lagi, sampai terakhir terbaik Allah cabut nyawanya. Itulah husnul khatimah. Perjalanan hidup kita harus begitu. Tadinya tidak baik baik lebih baik lebih baik lagi sampai terakhir terbaik nah, namanya husnul khatimah In tahris ala hudahum fa inna Allah yahdi nah, dalam surat an-nahl surat 16 ayat 37 Allah menyatakan intahris ala hudahum jika kamu berusaha ya untuk memberi hidayah pada mereka Fa inna la yahdi Maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah pada orang yang Allah sesatkan. Kalau kamu mau mau memberi hidayah pada orang silahkan. Tapi kalau Allah nggak mau tidak akan terjadi. Ya jangankan orang lain. Paman Rasulullah, Paman Rasulullah tidak berhasil beliau islamkan. Yaitu Abu Talib. Kurang apa jasa pada Rasulullah? Ya mungkin kalau dikalkulasi lebih banyak beliau daripada kita yang ditolong oleh beliau adalah Rasulullah di backup. Karena itu setelah kematian Abu Talib eskalasi penganiayaan orang Muslim terhadap Rasulullah dan sahabat meningkat. Paling tidak dua orang yaitu Abu Talib dan istri beliau Khadijah di tahun yang sama. Maka para ahli sejarah mengatakan, "Tahun kematian Abu Talib dan Khadijah dengan amul Huzn. tahun kesedihan, karena peningkatan yang luar biasa. Orang di anu, sahabat Rasul dan sahabat di, di aniaya, sampai kemudian beliau hijrah ke Habasyah dua kali, ya, ini gerakannya dua kali, walaupun beliau nggak ikut, kemudian beliau sendiri ke Taif." Taif itu sekarang masih daerah Saudi Arabia. Tapi alih-alih mendapat dukungan, sambutan, malah dapat sambitan, ditimpukin Rasulullah di sana, sampai bercucuran darah. Nanti akan disampaikannya dalam sejarah. Nah, barulah beliau merencanakan uh, ke Madinah. Bedanya hijrah dengan ke Taif dengan ke Madinah, belum ada utusan Taif yang kepada Rasulullah diomongi untuk membackup di sana ya artinya mengatur akomodasi di Taif tidak ada tapi kalau Madinah sebelumnya sudah ada utusan dari Madinah ya dalam acara haji beliau dakwah ternyata ada di antara mereka yang haji itu orang Madinah mendengar dakwah Rasulullah mau dia udah sana siapin ya kita akan pindah ke sana nah, itu makanya Rasulullah mendapat sambutan di sana muncullah itu nyanyian itu tola al badru alaina min saniyatil wada itu bukan karangan anu bukan karangan orang belakangan itu fakta yang dinyanyikan oleh penduduk Madinah menyambut kehadiran Rasul tola al badru alaina telah datang purnama atas kami min saniyatil wada dari saniyatul wada dari sebelah sana wajabah syukru alaina wajib kita mensyukurinya inilah sambutan yang hangat dari penduduk Madinah jadi artinya untuk bisa menundukkan masyarakat kita itu harus ada pendekatan-pendekatan tidak bisa langsung gitu. wa umirna linus alamin dan kami disuruh untuk mengikhlaskan ibadah kepada Rabbul Alamin. Lama waqala wa, qala wa alam anna hadzal masal fi ghayatil hasan. Kata Ar-Razi, perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat indah. Jadi orang yang tersesat itu diumpamakan seperti orang yang ada di sebuah tempat nggak tahu arah. Kemana dia akan mengarah? Ya, namanya disorientasi. Seperti orang yang ada di tengah laut, enggak ada tanda-tanda sama sekali kemana ke kiri ke kanan atau kemana Bingung dia, tersesat. Ya. Ini menurut Ar-Razi suatu perumpamaan yang indah. وَذَلِكَ <t> لِأَنَّ الَّذِي يَهْوَى minal makanil 'ali ila al-wihdatil 'amiqah yahwi ilaiha mal istidarah ala nafsi. Karena seperti orang yang diturunkan dari atas lalu diterjunkan ke bawah, dia akan muter-muter. Berputar. -putar. Mau kemana dia? Kalau tanpa arah. Contohnya kalau pesawat tidak punya GPS, bagaimana dia bisa mendarat? Ya, dengan selamat. Gak ada tujuan. Ya, akan kehabisan BBM lah nantinya. Li'annal hajar halanuzuli al ala ila asfal yang ala sidara seperti sebuah batu yang meluncur dari atas itu akan berputar-putar kalau dari langit tuh, Ya. Dari atas. Wa dzalika yujibu kamal at-taraddud wa tahayyur. Ini menggambarkan orang yang kebingungan. Wa aidan fa inda nuzulila ya'raf ana yasqutu ala maudhi'in yasdadu bala'u bisababi suquti alai au yaqil. Begitu juga orang yang terjatuh dari tempat yang tinggi. Tinggi sekali dia jatuh, dia akan melayang-layang. Dia enggak tahu kemana akan jatuh, ke tempat mana? Apakah tempat jatuhnya itu akan lebih baik? ya nah, nggak tahu. Ya boleh jadi justru kena benda tajam kan? Wakil Ibnu Ashur, Wakot Subiat Bihaza Tamsil Al Ajib Halatu Manfuri Dorti Dauhu Ila Dolat Shirki Bada Hud Hadil Islam Lidawatil Mushrikin iyyahu Jadi seperti orang yang sudah Muslim kemudian dia murtad, kalau dia benar-benar teguh, dia akan kebingungan. Wakal al Qasimi, fitaksi salah bidikri min bayni anwai syar'i wa atfia wa atfia al amri bil Islam wa karnia bil amri bil takwa dalilun ala tafkimi amriha. Pada ayat ini disebut solat, ya. Wa an aqimus salah itu kan? Dan tegakkanlah solat di antara yang diperintahkan oleh Allah disebut kata solat. Padahal ajaran Allah kan tidak hanya solat ada zakat ada haji tapi di sini disebut kata salat ini memberikan pengertian salat mendapatkan tempat yang strategis dalam ajaran Islam itu menurut al-Qasimi bahkan menurut beberapa ulama salat ini menjadi patokan apakah seseorang murtad atau enggak maksudnya kalau ada orang yang dulunya non muslim kemudian dia masuk Islam sejak masuk Islam nggak pernah sholat ya menurut ulama mengatakan bahwa orang ini secara otomatis sudah mengundurkan diri tapi kalau sholatnya jarang kadang sholat kadang enggak belum belum itu jadi kita nggak boleh mengatakan dia murtad tapi kalau sejak dia menyatakan diri muslim nggak pernah sholat bukan jarang, bukan enggak sholat sama sekali. Nah, ini secara otomatis sudah mengundurkan diri. Kalau sudah mengundurkan diri, nanti kalau meninggal tidak boleh disolatkan. Kalau seumur umur nggak pernah sholat, tapi kadang kalau orang sini bilang belentongan, kadang sholat, kadang nggak, kadang malas, kadang rajin, itu masih masuk muslim, cuma maksiat. Semoga Allah Swt menjaga istiqomah, ya, istiqomah kita dalam bertauhid kepada Allah serta menjalankan syariatnya dan Allah berkenan memberikan pahala yang berganda buat kajian kita. Semoga Allah juga melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah juga berkenan menghadiahi masa depan yang cerah untuk putra putri kita. membimbing mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan saleh. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.